Pemasangan spot rack handle-nya dikencangkan. Kuncinya dimasukkan sampai posisinya ke dalam lubang yang membuat dia terkunci mati dan tidak mudah lepas lagi. Lalu ditahan, terus ditarik. Pada posisi seperti ini, anak kunci tidak bisa tercabut karena posisinya tidak ngelok. Harus dimiringkan, ditahan, dan baru dicabut. Pada saat membuka, handle-nya tidak bisa sampai ke bawah. Kalau sampai ke bawah, posisi yang ini tidak bisa ke arah kanan. Secara otomatis lidah tidak bisa ditarik. Jadi posisinya harus diangkat sedikit, dimain-mainkan. Ini dibuka, baru lidahnya bisa tertarik. Demikian.